apresiasi Partai Golkar yang melakukan persekutuan secara terbuka. Saya memahami betul secara konstitusi itu memang diharuskan oleh Partai Golkar. Karena konstitusinya begitu. Nah, ini kan bukan formalitas saja, tapi ini adalah upaya. Kalau kita baca, saya mendaftar mulai dari kabupaten gitu ya, sampai ke sini. Ini kan sebuah fase tahapan upaya untuk proses pencarian calon bupati di Bukumba yang lebih kualifikasi, lebih yang memiliki kapabilitas untuk bisa membangun Bukumba ke depan gitu ya. Karena jujur memang hasil pantauan kami, kajian kami, ini kan pembangunan di Bukumba kan sangat stagnan gitu ya. Jauh sekali dan secara angka memang naik, kualitas naik, tapi kan kalau kita bicara di kualitas pelayanan publik itu kan drastis menurun gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka memang ada dibutuhkan pemimpin-pemimpin ke depan yang punya gagasan, punya inovasi yang bisa membawa perkembangan lebih cepat. Itu yang sehingga saya memberi apresiasi Partai Golkar yang melakukan upaya membuka proses penjaringan secara terbuka kepada semua calon gitu ya. Dan tadi saya sudah diwawancara, tentu saya memiliki sikap optimisme mengenai Partai Golkar karena boleh dicek gitu ya. Saya masih tahap pendaftaran awal. Saya masuk dari 3 kandidat yang sudah lengkap berkas. Jadi banyak calon yang lain itu tidak lengkap berkas. Saya sudah memenuhi itu dan saya menyatakan. Itu artinya apa? Saya ingin menyatakan bahwa saya serius dengan apa yang menghargai dan serius apa yang dilakukan oleh upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar. Dan dengan demikian juga mudah-mudahan saja saya berharap Golkar bisa ini. Dari beberapa wawancara tadi yang hampir lebih sejam ya wawancara, saya sudah menjawab semua dan ada memang awalnya misalnya masih sama di beberapa partai, jangan-jangan pasang ini belum serius gitu ya. Nah, saya meyakinkan bahwa saya agak berbeda memang dengan yang lain. Saya ya, oke, begitu. Saya agak berbeda dengan calon yang lain. Kalau calon yang lain itu kan sudah punya partai, lalu apa, dia adalah ketua-ketua partai, dia politisi gitu ya. Saya ini kan sebenarnya di membaca peta. Karena awalnya memang ini desakan ya, desakan dari masyarakat.